Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Video seorang pria menodongkan senjata api ke arah warga di Bandar Lampung, Lampung viral di media sosial. Selain menodongkan senjata, pelaku sempat menyandra seorang pengemudi ojek online serta kabur dengan menumpang motor. Beginilah video yang viral di media sosial saat seorang pria mengenakan baju berwarna merah menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengendara di seputaran Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Meski sempat terjatuh saat akan ditangkap warga, pelaku kemudian menodongkan senjata api ke arah pengemudi ojek daring yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pelaku kemudian melarikan diri dengan memaksa pengemudi ojek daring untuk mengantarkannya pergi. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga dan pengguna kendaraan. Menurut warga, kejadian itu berlangsung cepat. Warga tidak mengetahui pasti penyebab pelaku nekat menodongkan benda mirip senjata api. Tukang ojek. Ojek yang saya apa orderan doang dia. Itu orderan gitu. Habis itu dia bawa naik ojek itu pergi ya. Lari ke sana di Uber, enggak Uber. Enggak ke Uber ya. Oh, dia tuh kalau sempat ngeluarin tembakan enggak, Mas? Apa nodok enggak, aja? Enggak. Nodong aja ya. Nodong doang enggak ada leher. Oh, nodong tukang ojek itu? Iya. Dari dia lari nyamperin itu udah nodong berarti, Bang. Pokoknya dari sana udah ngeluarin loh, Bang. Apa dia jatuh itu, udah ngeluarin kan dia. Dari situ dia. Jatuh itu dia naik mobil. Orang tahu sih Bang jatuhnya, Bang. Takut gitu ya, Bang ya? Takut lah, Bang. Peluru nyasar, Bang. Enggak ada apa-apa, Bang. Tapi saya sudah pulang, pulang punggung, Bang. Oh, di sini ya. Iya. Dalam peristiwa itu, polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus ini kini masih diselidiki polisi Polresta Bandar Lampung. Polisi juga masih memburu pelaku dan mencari tahu motif dari aksinya tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pendidi Yusuf, jurnalis NTV melaporkan. Ya, menindaklanjuti hal tersebut, polisi terus mengejar pelaku koboi jalanan di Bandar Lampung, Lampung. Polisi mengaku telah mengantongi identitas pelaku. Di rekaman CCTV ini, pelaku mengenakan jaket berwarna merah masuk areal parkir Indekos seorang diri. Sedangkan rekannya menunggu di bagian luar. Pelaku kemudian mencoba merusak kunci salah satu motor milik penghuni kamar Indekos. Namun aksi pelaku gagal lantaran dipergoki penghuni Indekos lainnya yang langsung berteriak dan mengejar pelaku. Karena panik, pelaku menodongkan senjata api ke arah warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan menurut polisi pelaku berlagak koboi ini adalah residivis kasus curanmor tahun 2019 silam. Mana pria tak dikenal tersebut menodongkan sentinya ke pengemudi ojol untuk minta diantarkan ke sebuah tempat tujuan dari pria tersebut. Dan saat ini Polresta telah mengantongi identitas dari pria tersebut, namun demikian masih dalam tahap pengejaran kepada pria tersebut. Penyekatan di sejumlah ini, Bu, tempat diduga tempat persembunyian, Bu? Ya, otomatis dengan kejadian tersebut, maka Polresta bekerjasama dengan Direktorat Sabara dan juga dengan Polsek-Polsek untuk bisa melakukan penyekatan terkait kejadian tersebut supaya oknum atau pelaku pembunuhan itu bisa ditangkap.